Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada anak-anak sekalian kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS, berjumpa kembali di mata pelajaran matematika wajib atau matematika umum di pokok bahasan turunan fungsi aljabar. Anak-anak sekalian, tentunya kita sudah banyak belajar tentang turunan fungsi. Yang sudah kita pelajari pada saat itu turunan fungsi pangkat, kemudian turunan fungsi komposisi, kemudian turunan jumlah dan selisih fungsi. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu turunan perkalian fungsi. Mari kita simak sama-sama tentang turunan perkalian fungsi. Jika U sama dengan Kx, kemudian V sama dengan Hx dapat diturunkan dari Fx sama dengan U kali V, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Atau dengan perkataan lain, maka turunan dari Fx adalah F aksen X sama dengan turunan dari U adalah U aksen kali V ditambah U kali turunan dari V. Ya. Kemudian dapat dijabarkan rumus ini. Ya, kita lihat sama-sama penjabaran rumus. Ya. Inilah penjabaran daripada rumus U kali V, ya. Tidak usah dicatat, kalian foto saja untuk pengetahuan bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Nah, baik anak-anak sekalian, mari kita simak dari contoh di bawah ini. Carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut. Jadi kalau kita ambil contoh nomor 1, jawabnya adalah Fx sama dengan x kuadrat kali x plus 3. Berarti x kuadrat ini dianggap sebagai U, kemudian x plus 3 dianggap sebagai V. Kemudian masuk ke dalam rumus. U-nya adalah x kuadrat, turunan dari U adalah 2x. Kemudian V-nya x plus 3, turunan dari V adalah 1. Masuk dalam rumus, ya. Masuk dalam rumus. Iya. Nah, sehingga turunan daripada x kuadrat kali x plus 3 adalah 3x kuadrat ditambah 6x. Jelas ya anak sekalian, nah. Kita tinggal melihat rumus, ya. Oke. Kemudian misalnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan x plus 1 kali 2x min 3. Berarti x plus 1 dianggap U, kemudian 2x min 3 dianggap V. Ya, seperti ini. Kalian lihat. Oke. Dengan rumus yang sama, maka turunannya adalah 4x min 1. Jelas ya? Dengan dua contoh soal, saya kira sudah jelas. Nah, inilah pertemuan kali ini tentang turunan perkalian fungsi. Jelas ya? Oke. Baik, kita akhiri di pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, anak-anak sekalian. Baik.